Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juragan dan teman-teman semuanya. Senang sekali jumpa lagi di channel Oki Sudin, teman-teman. Kali ini saya berada di Kabupaten Wonosobo, di kandang dari peternak muda Mas Koim. Ini ada sapi yang cukup fenomenal di beberapa hari ini. Ada jenis simental yang bobot ini kurang lebih sekitar hampir 1 ton, teman-teman. Informasi yang saya dapatkan 950 ya, Mas. Kurang lebihnya. Dan ini sapinya berada di belakang saya, teman-teman. Nanti seperti apa sapi ini, nanti kita akan lihat secara detail, baik dari kakinya, tubuhnya, serta bentuk kepalanya. Dan kenapa sapi ini cukup viral di beberapa media hari ini, karena mungkin sapinya mempunyai bobot yang cukup berat, terus juga secara fisik cukup bagus juga, teman-teman. Nanti kita akan expose sapi ini. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai, dan bagi teman yang belum subscribe channel saya, silakan bisa support dan bantu channel kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini saya berada di peternakan dari Mas Koim yang cukup fenomenal dan cukup super. Sapinya ada satu sapi yang cukup istimewa. Wah, ini sapinya, teman-teman, bisa dilihat. Sapi jenis simental ini merupakan sapi yang menjadi primadona di kalangan sapi pedaging di negara kita, Indonesia. Wah, ini sapinya simental, teman-teman. Wah, cukup bagus sekali. Dari bentuk kepalanya juga sangat istimewa sapi ini. Mantap, bobot 1 tonan ini, teman-teman, hampir 1 ton. Wah, mantap sekali. Ini istimewa simentalnya, teman-teman. Dengan kaki yang cukup bagus. Oke, kita lihat. Kita lihat kakinya, teman-teman. Seperti ini, cukup tenang sekali sapinya ini. Kakinya sangat istimewa sekali, teman-teman. Wah, dengan leher yang cukup berisik dan tanduk yang cukup istimewa. Wah, cukup panjang sapinya, dan wah, mantap sekali. Ini sedikit melawan cahaya, jadi gambarnya kurang begitu bagus, teman-teman. Cukup panjang sapi ini. Pantatnya cukup, wah, kakinya sangat istimewa sekali, teman. Masih sangat lurus sekali, dan wah, sangat potensial sekali untuk dibesarkan lagi, ataupun ini kalau mau dipotong ya bisa. Untuk mau dikeluarkan untuk hewan kurban juga bisa, tapi ini kalau bisa sih masih bisa dimaksimalkan lagi ya, teman-teman. Karena cukup super sekali, kakinya masih sangat lurus sekali, teman. Wah, mantap sekali si mental di kandang Mas Koim. Mantap sekali, teman. Iki sapi ini umur kurang lebih sekitar 3 tahun lebih, nanti bisa tanya-tanya sama Mas Koim. Mantap sekali, teman, sapinya ini si mental istimewa, cukup tenang dan cukup istimewa sekali ini. Enggak bergerak-gerak, mantap sekali. Ini umur kurang lebih berapa, Mas Koim? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan ya. Bobot terakhir berapa, Mas, ini? Terakhir ditimbang itu 940, tapi kan ditimbang masuk ke timbangan karena timbangannya kurang panjang. Iya. Jadi kaki yang belakang turun terus. Berarti kalau secara real ini bisa 1 ton ada kayaknya ya? Kurang lebihnya itu 98. 98, 980, teman. Iya. Ini sapinya cukup tenang. Ini komborannya apa, Mas, kalau boleh tahu nih di kandang ini? Komboran kita kasih brand sama iya. Katul. Katul, cuma iya. Itu? Iya, sama air anget. Air anget. Wah, mantap sekali, teman. Ini sapinya istimewa sekali, si mental. Wah, ini gambarnya cukup cerah, Mas. Mantap.
Sapinya teman, mantap sekali si mental dari kandang Mas Koim. Mantap sekali teman, lehernya cukup istimewa. Saya coba masuk dari samping untuk melihat sapi ini. Wah, mantap sekali teman, bisa dilihat. Kakinya masih sangat lurus ya mas? Ya kalau untuk kaki kemungkinan kalau dipelihara lagi masih prospek ini. Iya untuk dipelihara lagi di maksimal lagi masih bisa ya? Masih bisa. Ini poinnya berapa mas kalau boleh tahu mas? Poin dua pasang. Wah berarti masih potensial untuk lebih up lagi karena belum rampas ini ya mas? Belum. Wah mantap sekali teman. Coba saya akan lihat dari sebelah sini. Mudah-mudahan sapinya tenang. Iya. Yeah. Gede banget lehernya teman, mantap. Nah, istimewa sekali, mantap. Iki untuk nomor HP berapa mas? 085 227 862 826 ya. Oke teman, bisa telepon seluler juga WA WhatsApp juga. Mantap sekali teman, ini nomor dari Mas Koim. Jadi untuk jadi ini sapi posisinya udah laku atau belum ini mas? Ini sih banyak yang nawar tapi belum ada yang pasti. Mantap sekali teman, ini sapinya si mental. Coba tahan dulu sebentar ya mas, saya tak sedikit review lagi dari belakang. Bisa dilihat teman-teman, bagian punggungnya ini cukup lebar sekali. Jenis simental ataupun jenis limosin ras merah, biasanya kalau punggung-punggung depan ini cukup lebar ya mas. Iya, benar. Mantap sekali. Bisa dilihat kondisi pantatnya ini juga cukup lebar teman-teman. Masih sangat potensial untuk dibesarkan lagi dan kakinya juga istimewa, masih sangat lurus sekali dan cukup tegap teman-teman, bisa dilihat sendiri. Teracaknya juga istimewa, bisa dilihat. Mantap sekali sapinya. Mantap sekali bagi teman-teman yang ataupun juragan dari wilayah barat yang tertarik dengan sapi jenis simental ini ataupun mau dikoleksi lagi untuk hewan ternak teman-teman untuk kontes, bisa langsung sapi ini nanti bisa dibeli ya teman. Oke, kita akan lihat sapinya. Mantap sekali teman, gede banget lehernya, istimewa. Coba diangkat sedikit mas, saya tak ambil gambar. Oke. Mantap sekali teman, cukup besar sekali kaki depan nih, jangan istimewa sekali teman, bisa dilihat bahu depannya ini juga cukup lebar kalau teman bisa lihat, istimewa sekali, sangat proporsional sekali ya mas antara kepala, leher, badannya sangat istimewa kalau sekali teman. Tahu sapi, kalau sapi ini udah full ini gantengnya udah dapet, iya. Kaki dapet, panjang dapet, cuma sayang satu kurang tinggi sapi. Tapi si mental emang seperti ini mas, kalau sapi si mental beda dengan sapi jenis limosin. Kalau limosin memang sapinya lebih tinggi, tapi kalau sapi si mental emang seperti ini mas. Kalau kita lihat, jadi kelebihan dari sapi ini, kalau kelebaran pasti unggul sapi jenis si mental, tapi kalau tinggi atau panjang biasanya lebih sapi ke limosin. Sapi limosin. Bisa dilihat teman, bagian depannya ini cukup mantap sekali. Sapi dari Mas Koim ini salah satu peternak muda yang ada di Kabupaten Wonosobo. Wah mantap sekali. Wah cukup ganteng sekali sapinya ini. Bisa dilihat kakinya masih sangat lurus dan sangat besar sekali teman. Ini sapi. Saya juga punya satu yang insya Allah bisa 1 ton up mas. Sapi jenis apa mas? Jenis Eva Cross. Eva Cross. Nanti kita ekspos juga ya mas, sapi jenis Eva Cross ini. Ini jenis simental teman dari Mas Koim. Ini kandangnya juga konsepnya cukup bagus teman-teman. Cukup ya berbeda lah daripada peternakan yang lain. Mantap sekali.
mungkin udah cukup Mas untuk ekspo sapi ini. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat dengan si mental ini, nanti bisa langsung menghubungi nomor Mas Koim, karena kami ingin istilahnya ya membantu lah, baik dari peternak ataupun para pembeli. Mantap sekali si mental Malpur iki ya Mas. Mantap sekali. Oke Mas, sudah Mas. Mantap sekali dong. Palangnya ya istimewa ya Mas. Iya. Palanya papak, kalau istilah bahasa ngapake ya papak Mas, buwek lah kalau istilah iya, bahasa saya. Kalau bahasa Konosobo mungkin apa enggak tahu. Ya, sama toh. Cukup banyak sapi-sapi yang ada di Mas Koim ini, teman juga bisa saya updatekan sapi-sapi yang ada di kandang ini, teman. Terima kasih teman, semoga video saya ini bisa membantu dan bisa memberikan referensi harga buat teman-teman semuanya yang sedang mencari sapi. Mantap. Mantap sekali. Istimewa sapinya. Layarnya sudah mulai berisi ya, bisa dilihat. Mantap. Senang Mas kalau lihat sapi yang istimewa seperti ini. Demeni.